uang ini. Karena uang ini hanya Mama akan berikan kepada anak yang berbakti. Wira, sudah, kamu pergi saja. Ma, Mama nggak boleh begini. Ma. Uang itu Mama simpan aja, Ma. Jangan berikan pada siapapun. Kalau berbakti tapi pamrih, apa artinya? Mama seumur hidup sudah membesarkan kami bertiga dengan susah payah. Kalau gara-gara uang malah membuat keluarga kita saling bermusuhan, kita lebih baik gak usah punya uang ini. Mama akhirnya mengerti. Berbakti itu bukan hanya dikatakan di mulut saja, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan yang nyata.